Hai guys, balik lagi di YouTube channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan Raja Review. Apa kabar nih Sobat Review? Setelah liburan panjang, pasti kabarnya baik ya. Kali ini kita akan mereview produk dari Joyroom kesayangan kita lagi nih, yaitu Joyroom GR-QP190 20W 10.000 mAh Fast Charging Power Bank. Powerbank ini memiliki two-way fast charge, yaitu bisa dipakai untuk mengisi dua device secara bersamaan. Selain itu, kira-kira apa aja sih kelebihan dari powerbank Joyroom ini? Simak yuk! Powerbank ini memiliki jumlah 4 port yang ada, yaitu 2 port output USB QC 4.0 dan 1 port input maupun output Type-C dan 1 micro input 9V. Jadi, powerbank ini bisa mengisi daya banyak device, dari gadget seperti Android ataupun iPhone, AirPods, Bluetooth speaker, maupun untuk mengisi Nintendo Switch. Selain bisa mengisi banyak device, powerbank ini juga bisa dipakai untuk mengisi dua device secara bersamaan. Jadi, hemat waktu banget kan? Multifungsi banget kan powerbank Joyroom ini? Udah bisa mengisi daya sekaligus dua device, fast charging-nya juga nggak perlu diragukan lagi deh. Gak cuma sampai situ aja kelebihan powerbank Joyroom ini. Selain fast charging yang bisa menyelamatkan gadget-gadget kita, powerbank ini juga memiliki kapasitas penampungan daya yang cukup besar, yaitu 10.000 mAh. Jadi kita gak perlu khawatir, karena powerbank ini dapat mengisi daya device Sobat Review cukup untuk berkali-kali pengisian. Cocok banget misalkan Sobat Review lagi ada kegiatan outdoor dan susah untuk mengisi daya perangkat Anda, kalian bisa menggunakan powerbank Joyroom ini. Sekarang kita akan beralih ke desain. Powerbank ini memiliki tebal 12,48 mm yang ultra tipis. Pastinya nyaman dipegang dan mudah dibawa kemana-mana. Memiliki pola laser 3D yang ultra, presisi tinggi hingga terlihat sederhana. Dan modis tapi tetap terlihat barang yang mewah. Terbuat dari PC ABS yaitu polycarbonate, memberikan perlindungan yang kuat terhadap suhu maupun tekanan tinggi. Tahan terhadap benturan keras sehingga tidak mudah rusak. Tahan korosi serta memiliki fleksibilitas yang baik. Warna hitam dan ditambah efek bening seperti kaca membuat powerbank ini terlihat mahal. Jadi kamu nggak perlu lagi deh khawatir kalau daya baterai device Sobat Review akan habis kalau lagi di luar rumah. Powerbank Joyroom adalah solusinya. Beraktivitas dimanapun dan kapanpun Sobat Review berada, nggak takut lagi karena powerbank ini memiliki kapasitas daya yang cukup besar. Apa aja sih yang kalian dapatkan ketika kalian memberi Joyroom GR-QP190 20W 10.000 mAh Fast Charging Power Bank? Yang pertama pastinya buku panduan, dan pastinya ada pouch dari Joyroom yang berwarna abu-abu. Yang kedua tentu saja Joyroom Powerbank-nya, Powerbank Fast Charging, solusi pengisian daya terefisien untuk device kita semua. Joyroom adalah perusahaan dagang asal Guangdong, China. Berbasis teknologi industri yang berdiri di tahun 2010, yang menyediakan berbagai jenis-jenis alat keperluan untuk gadget. Kini, Joyroom hadir di Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan berbagai distributor resmi yang berada di Indonesia. Joyroom, make choice, be simple. Kira-kira berapa ya harga fast charging powerbank Joyroom ini? Bukan sulap, bukan sihir. Ternyata powerbank Joyroom ini hanya dibanderol dengan harga Rp170.000 aja loh. Kayaknya harga powerbank ini terlalu murah nggak sih Sobat Review? Nah, gimana nih caranya kalau Sobat Review mau dapetin fast charge ini? Caranya gampang banget, kalian langsung aja cari Raja IT Official Store di Tokopedia atau kunjungi website kita di rajait.id. Di sana kalian bisa langsung cari Joyroom Powerbank ini, atau mungkin alat-alat IT lainnya, langsung aja kepoin website kita. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk langsung aja tulis di kolom komentar kira-kira produk IT apa lagi sih yang akan kita review.
Jangan lupa juga untuk sahabat review like and share video ini sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menyajikan brand-brand IT lainnya atau produk IT lainnya buat sobat review semua. Thank you for watching, see you in next video and bye-bye.